Kita nak kongsikan, ramai yang kata nak berbuat kebaikan ini ada macam-macam cara kan? Setuju. 1001 cara. Tapi cara yang paling mudah adalah dengan belanja orang makan. Ini salah satu cara yang saya percaya melakukan amal jariah melalui cara belanja orang makan ini paling mudah. Ya. Tak kiralah walaupun seorang saja kita belanja, betul. Tapi yang berrezeki lebih ini mungkin lebih lagi lah. Ini kita nak bawakan jauh di utara, Alor Setar Kedah, bagaimana rumah makan percuma ini menambah rezeki lagi. Betul. Kalau sebelum ini 300 makanan diberikan secara percuma, tetapi ditambah lagi menjadi 450. Jumlah hidangan. Menu-menunya pun nampak luar biasa kan, menyelerakan. Bukan hanya sekadar belanja sahaja. Jadi kita nak saksikan berkaitan dengan ingin memberi inspirasi dan juga motivasi kepada anda semua, rumah makan percuma. Silakan. Menu Rahmah, inisiatif kerajaan dengan kerjasama pengusaha restoran bagi membantu mereka yang terkesan, iaitu dengan menyediakan hidangan lengkap pada harga yang murah. Tetapi berbeza pula dengan sepasang suami isteri di Simpang 4 Alor Setar Kedah ini. Mereka menyediakan makanan tengah hari secara percuma kepada orang ramai. Jafri Ahmad dan isterinya, Mazlina Makarudin, mengambil inisiatif membuka rumah makan percuma RMP bagi memberi makan tengah hari kepada sesiapa saja tanpa mengira bangsa, agama dan status, tetapi dengan niat untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan. Menurut Jafri, mereka membuka RMP ini sejak tahun lalu selepas pulang daripada menunaikan umrah apabila melihat masyarakat Mekah belum memberi makanan secara percuma kepada orang ramai. Pada ketika itu, ditambah pula dengan pandemik COVID-19 yang melanda negara. Akibatnya, ramai yang terkesan. Setelah saya dan isteri dan keluarga berbincang, kami semua setujulah untuk kami tubuhkan rumah makan percuma ni. Dari situ kita plan macam mana kita nak wujudkan rumah makan percuma ni. Tempat, location pun dah ada. Kebetulan bahan makan yang kami akan sediakan, syarikat memang terlibat dalam perniagaan ayam, dan ayam ni akan kami gunakan untuk rumah makan percuma nanti. RMP beroperasi pada jam 12:30 hari hingga 2 petang setiap Isnin hingga Jumaat dan tutup pada Sabtu. Pada permulaan, mereka hanya menyediakan makanan untuk 200 orang dan kini jumlah itu bertambah kepada 500 orang setiap hari. Manakala modal sebanyak RM30,000 dikeluarkan bagi melakukan kerja amal berkenaan. Pada awal penubuhannya lagi, kami dah memikirkan itu di antara benda-benda yang kami selalu terlintas, iaitu siapa yang nak datang makan ni sebenarnya. Tapi berdebar-debar juga sebenarnya menunggu hari pertama bila kami lancarkan rumah makan percuma ni. Tak ada gunanya kami buat persediaan, buat menu istimewa, buat untuk memberi makan, tetapi tak ada orang yang nak datang makan. Tetapi alhamdulillah, pada hari pertama pembukaannya kita bajet untuk 200 orang makan dan habis semua dimakan pada hari pertama, dan ini menguatkanlah kami lagi untuk menyediakan lebih banyak makanan percuma setiap hari. Menurut bapa kepada empat cahaya mata ini, setiap pekerjaan mesti ada risikonya, namun baginya semua itu adalah bisa tegal biasa. Apa yang penting, kepuasan yang lahir tatkala melihat insan yang datang pulang dengan kenyang bersama senyuman terukir di bibir. Malah lebih mengharukan sejak beroperasi, ada juga pihak yang membantu daripada segi kos, iaitu menyumbang beras, sayur, minuman dan kuih. Walaupun kos itu meningkat, tapi bagi kami, kami bersedialah untuk menghadapi apa sajalah rintangan atau kos. Sebab apa yang saya sering fikirkan, rezeki yang Allah bagi itu sebenarnya ada bahagian-bahagian untuk mereka ni. Selain pengusaha, program ini tidak akan berjalan lancar tanpa tukang masak yang menyediakan makanan setiap hari. Bagi Azura Zainul, 49 tahun, antara menu yang disediakan ialah nasi putih, ayam dan sayur dengan pelbagai jenis masakan serta air. Dan menu ini berbeza-beza setiap hari. Azura yang berpengalaman mengendalikan dapur di sebuah hotel sebelum ini, tidak kekok atau sukar untuk memasak dengan kuantiti yang banyak. Puaslah kalau tengok orang makan kan, lepas tu siap tambah, maknanya dia puas hatilah tu. Menu utama dia mestilah ayam.
Ayam pun terpulang dekat Kak Zura lah nak masak macam mana kan sebab tengoklah apa barang yang ada yang boleh dimasak. Ayam dan sayur. Lepas tu sambal belacan tu wajib dengan ulam-ulam. Setiap hari macam itulah. Lepas tu menu tukar-tukar lah setiap hari. Daripada Kak Zura lah sebab tengok barang apa yang ada. Lepas tu sayur kadang-kadang orang bagi ada. Lepas tu Kak Zura masak ikut kepada sayur yang ada tu lah. Menu bertukar-tukar ikut macam itulah. Bagi golongan yang menikmati makanan secara percuma ini, mereka menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada insan yang permurah. Rata-rata pelanggan yang ditemui datang bersama keluarga dan ada juga yang datang bersendirian. Mereka terdiri daripada pelbagai lapisan usia dan bangsa. Bagi mereka, paling utama, makan percuma ini dapat menjimatkan kos perbelanjaan harian. Alhamdulillah, dia orang kata bagi orang makan semua tak kira bangsa. Semua makan di sini kerana alhamdulillah rezeki dia melimpah luar. Asal beberapa orang saja tiba-tiba dia jadi banyak kan. Jadi alhamdulillah kita pun tumpang seronok kan bila main bercampur dengan depa. Jadi seronoklah sikit. Apa saya ingatkan kawan ni kita bolehlah siapa yang nak main makcik ajaklah siapa-siapa. Apa nak main sini depa buat kenduri tak apa kita buat kenduri kita tumpang. Makan dengan mereka, tumpang dengan mereka, seronok mereka mereka main. Kawan-kawan pun ada main juga. Baguslah untuk macam orang susah ke apa kan. Boleh simpan duit juga. Tak boring. Mereka buat apa menu lain-lain lah setiap hari. Sebab barang pun dah naik. Dadak lah kita kata harga dia tu kan. Baguslah kira bos buat macam ni, bos resmi buat macam ni kan. Makan free. Orang penyel, orang habak sini dalam makan kami rumahnya. Kawan kami apa? Siaplah. Jangan siap lah. Bagus lah. Tak bagus, mari siap pun boleh main. Bagus, bombak. Inisiatif mulia dengan mewujudkan perkhidmatan menyediakan makanan secara percuma ini bukan semudah kerana kos besar yang perlu ditanggung. Tetapi mereka tetap teruskan dengan niat ikhlas untuk bersedekah dan berbakti selagi mampu. Oh, kalau tengok hidangan yang disediakan memang cukup menyelerakan. Ada gulai ayam. Saya nampak sambal belacan tu pun buka selera. Dia macam masuk sangat. Oh, sedapnya. Katanya menu berubah setiap hari. Kan? Pastinya inilah selera ataupun rezeki mereka golongan terjejas ataupun golongan asnaf. Mudah-mudahan bertambah rezeki pengusaha rumah makan percuma ini. InsyaAllah. Itu salah satu cara kita nak berikan motivasi dan inspirasi kepada anda untuk berbuat kebaikan. Kerana buat kebaikan kan mudah kan. InsyaAllah. Okey, kita nak kongsi.